Bagi masyarakat Sumsel dan Kota Palembang yang ingin mendapatkan penginapan yang nyaman, langsung aja ke penginapan 168 AJP di Jalan Kolonel Haji Bulian KM 8 Palembang yang diresmikan Sabtu 15 Mei 2021, memiliki bangunan 3 lantai dan memiliki 28 kamar. Semua kamar di penginapan ini memiliki fasilitas wifi, kamar mandi di dalam dengan fasilitas ada air panas, TV kabel, resepsionis 24 jam, dan yang pasti untuk kasur kelas 1. Jadi boleh dibilang tipe penginapan tapi layanan hotel berbintang. Keunggulan lain dari penginapan ini yaitu dekat dengan supermarket yaitu JM Sukarame dan hanya sekitar 20 menit dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Penginapan ini juga selalu menerapkan protokol kesehatan mulai dari menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk penginapan, menyediakan hand sanitizer dan penyemprotan rutin disinfektan. Jadi bagi masyarakat Sumsel dan Kota Palembang yang ingin memesan kamar ini bisa menghubungi nomor kontak 0822-8847-8888. Setelah itu dalam peresmian yang digelar 15 Mei 2021 hadir juga tokoh masyarakat Sumsel yang juga anggota DPRD Sumsel, Haji Yen Suri, Ketua Paguyuban ANSI Sumsel, Sukarta, dan berbagai banyak tamu undangan lainnya. Tiga lantai. Ya. Jumlah kamar 28 kamar. Itu sama semua atau ada yang lux apa gimana? Sama, rata-rata sama. Sama. Termasuk standar lah. Kalau baru bukannya ada promo-promo ya, Pak? Baru ini belum ada. Belum ada, Pak. Masih ya, promo belum ada. Masih menetap kita di posisi 225. 225, ya? Iya, per malam, ya? Iya, per malam, ya. Oke. Penggalakan ekonomi masyarakat kembali kan. Iyalah, terutama di bidang pariwisata dalam keadaan COVID ini seluruhnya macet total perekonomian. Dengan lahirnya hotel-hotel Melati kan, penginapan-penginapan insyaallah menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan pasti masyarakat. I'm gonna go get my hands on it.
Terima kasih.